kerja ikhlas. Yakini bahwa kekuasaan itu milik Allah. Allah akan berikan kepada siapa yang dia kehendaki dan akan cabut dari siapa yang dia kehendaki. Betul? Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Kulillahu ma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Subhanallahu alazim. Jadi intinya kita nyantai saja, jangan baperan, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan presiden dan wakil presiden 2019-2024 puluhan ribu tahun yang lalu dan sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Nyantai saja, jangan baperan. Yang penting kita ikhtiar, karena ikhtiar itu domainnya manusia, hasil adalah domain Allah. Itu yang ingin saya sampaikan. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dan kerja ikhlas. Semoga Indonesia adil makmur. Amin.